PCB model OD34 dengan peluru kiloan. Ini saya menggunakan muscle breaker ya teman-teman ya. Jadi tanpa menggunakan peredam, kadang-kadang pelurunya naik. Ya, ini kita lihat. Ini peluru kiloan 13,5 grain. Kita lihat 53 meter. Titik impact tetap di 0 plus 2,5 dot di atas cross ya. Mantap, kertasnya sampai lepas ya teman-teman. Saya zoom out dulu. Jadi ini ya, ini mimis kiloannya seperti yang kemarin saya bilang ya. Ini jaraknya 53 meter, PCB Monel, Big Game, OD34, Patrian Full, teleskop 4x32 GSR ya. Ini jaraknya ya teman-teman ya, 53 meter ya. Oke, jadi ini menggunakan muscle breaker. Saya mau tes seberapa kenaikan titik impactnya, tapi ternyata masih bagus ya. Jadi saya tidak menggunakan peredam. Oke, ini ya muscle breaker, murah meriah, tapi suaranya jadi kencang sekali teman-teman. Ini larasnya hose barrel OD16 70 cm, twist ratio 1:12 dengan 10 alur. Tabungnya sendiri 65 cm OD34 tanpa manometer, bisa sampai 6000 PSI ya teman-teman ya. Tapi saya tetap isi di 3000-an. Mantep banget ya. Ini tadi targetnya ya. Oke, jadi akurasinya cukup bagus ya, walaupun tanpa menggunakan peredam ya. Tenaganya liar tapi ya cukup lumayan bagus lah. Oke, yang penting settingannya teman-teman ya, jangan terlalu ini ya, apa namanya, anginnya jangan terlalu kenceng PSI-nya, karena di 3000 PSI sampai 2750 itu paling enak untuk setting senapan. Oke, salam satu laras teman-teman ya.